sama bro. Keramas 2 kill saja. Dan nice. Oke, mah bro, dapat 1. Dapat 2. Oke, ditambah keramas lagi, coy. Rata saja, coy. Keluar lagi, coy. Woi, mati aja dia ya. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey yo, what's up my bro? Apa kabar semuanya? Yoi, jadi kali ini my bro ya, Ocha bakal mau ngasih nama senjata yang sering Ocha pakai sekarang ya my bro ya. Walaupun di turnamen, pas lagi ngereng atau di konten-konten juga sering Ocha pakai ya. Apalagi KRM ini my bro ya. Oke, dari dulu sampai sekarang ya. Dan sekarang bisa dikasih nama my bro ya. Dari mana dulu ya? KRM dulu deh ya. Karena KRM memang dari dulu ya, udah lama banget Ocha pakai. Sekarang kita bisa kasih nama nih my bro ya. Belum diklaim coy, oke? Belum diklaim ternyata ya. Kalau udah master ya rank senjata kita ya, ini kan bisa dikasih nama nih ya. Oke, KRM 262. Bentar Ocha mikir dulu nih, mau dikasih nama apa mah bro. Kita kasih nama KRM ya. Kita pakai keramas mah bro. Keramas mah bro ya. Namanya keramas ya, jadi kepanjangannya dari KRM ya mah bro ya, itu namanya keramas ya. Asal kalian tahu ya, ini FYI ya, for your information. Anjay, namanya keramas gitu. Ini berarti udah diganti nih, cocok ganti nih keramas. Oke, ini biasanya nih nama-nama ini keluar mah bro ya, pas kita lagi nih kelar match ya. Ntar kan ada MVP ke 1, ke 2, ke 3. Nah, di bawah namanya tuh, poin-poinnya tuh biasanya ada namanya mah bro ya. Oke, poin gokil sekali ini mah bro ya. Dan kalau kalian tahu nih, oke, sekarang leaderboard sudah ada weaponsnya mah bro, oke. Mantap sekali itu ya. Weapons anjay, tab 25 enggak tuh. Mantap sekali mamen ya. Udah ke 117. Terus misalnya shotgun, sekarang siapa shotgun pertamanya? Oke, shirt Afi. Oke, anjay. Ini Afi ini ada di friendlist ya, dia orang Malaysia. Sebenarnya agak gampang sih ya, agak ya. Tapi kalian harus nolep mah bro. Oke, nolep number 1 kalau kalian mau leaderboard ya. Makanya Ocha tidak masuk leaderboard karena Ocha tidak nolep. Yuk, kita kasih nama MXLAN sekarang. MXLAN, kamu mau dikasih nama apa? MXLAN, taruh Ocha mikir dulu mampu. MX dikasih nama apa? Jupiter MX mampu ya, Jupiter MX. Kalau kalian tahu nih, orang kelahiran 2000-an, 2001 atau 90 pasti kan tahu ya, Jupiter MX. Motor terkenal pada zamannya mampu ya, kayak motor bebek kayak Jupiter MX. Jupiter MX9. Jupiter MX aja mampu. Invalid karakter detected. Kenapa gak bisa begini? Oke mah bro, berarti memang tidak boleh dispasi. Jadi kita gantinya Jupiter MX saja ya kawan. Yoi, mantap banget mah bro ya. Ini bisa di-reload juga kayak adiknya mah bro. Wah gokil ya. Saatnya sekarang kita main ya, oke. Kita langsung ke gamenya mah bro. Yuk, let's go. Oke mah bro ya, Ocha udah di dalam game nih. Wah gokil sekali ya. Tapi Ocha bakal mau pakai ini, buat MSN dulu ya. Kita pakai keramas dulu nih ya. WDKRF jadi keramas ya kepanjangan. Jadi kalian ngomong KRM nanti keramas ya. Pakai keramas nih ya. Oke, keramas tuh haram bedah. Oke. Okay. Ya mau gua. Langsung gas aja nih ya. Pakai keramas. Senjata dewa nih bro ya. Bagus. Keramas 2 skill saja. Dan nice. Oke. Keramas. Wah, mati ya sama Jupiter MX. Asem tuh Jupiter MX. Gua kasih paham nih mah bro di sini ya. Dapat 1 mah bro. Dapat 2. Kasih paham aja. Keramasku dewa sekali mah bro ya. Kasih paham ya. Keramas versus keramas, tapi keramasnya Ocha itu lebih mantap sih. Oke mah bro, dapat 1. Dapat 2. Keramas dewa nih bos, hati-hati ya. Hardpoint contested. Jangan ganggu saya, tolong. Hardpoint contested.
Oke, bocah mau mati mah bro. Oke, wow, mantap kan? Langsung aja kita repedator misil. Oke mah bro, kita sudah set up. Oke, kita kasih ini. Woi, hati-hati bro. Oke mantap mah bro ya. Nice mah bro. Ya, nah kita taruh sini. Kenapa teman kita pada maju? Oke mah bro, mantap ya. Nice. Eh lawan sana, turret. Nah, mati lo sama turret. Oke, turret. Dapat ya. Oke. The power of Kramas nih, ngudin. Oke mah bro, dapat. Yoi mah bro. Wey. Wah, mati mah bro. Wah, ngeselin banget sih itu, asli dah. Jangan sampai aja keluarin lo robot ya. Oke. Pasti paham ya. Oke mah bro. Kramas number one, man. Wey, nice. Wey. Wey. Wey, bang, mantap dah. Maaf mah bro ya. Maaf, tidak pakai keramas. Mau dimaafkan yang itu ya. Oke, gila kan? Dewa nggak tuh? Nice mah bro ya. Si paham aja nih orang-orangnya. Sama ulti Ocha, ratain aja. Oke, mantap ya. Oke. Ditambah keramas lagi coy. Oh rata saja coy. Keluar lagi coy. Woi mati aja dia ya. Oke mati aja dia mah bro. Tunggu kita predator ini coy. Iya padahal di depan Ocha tapi di predator pisil saja mah bro ya. Dan kalau udah mau kalah kita keluarkan Jupiter MX mah bro ya. Jupiter MX belum keluar nih BTW ya. Oh no gak boleh mati. Wah, apa tuh suara apa? Oh, ini apa mah bro? Kita saatnya keluarin Jupiter MX nih ya. Jupiter MX. Aku berharap pada Muna. Loh, belum keganti mah bro. Ya Allah, padahal udah gituin ya. Oke. Padahal aja ada kill 40 ya mah bro ya. Tapi kok misalnya masih mau kalah ya. Nah, masih paham aja nih orang ya. Yuk mah bro, kita set up ya. Kita udah set up. Tarik saja coy. Oke. Kalau udah pakai MX N, no one can stop me lah. Cuma bro. Oke. Bicara ada maju-maju deh, gak apa-apa ya. Cuma bro. Oke mah bro. Bantai aja nih. Oke. Bantai aja coy. Ah, kasih paham aja mah bro. Oke, sudah pakai MX N, no one can stop us, oke. Ada Vitol mama. Mama ada Vitol. Ya Allah mah bro ya. Curang sekali dia pakai Vitol. Dan sampai Ocha keluarkan robot, oke. Okay? Bang, iya gua mati sama Vitol ya. Terima kasih paham aja ya. Mereka membuat Ocha marah ya. Asli dah. Ada. Oke. Okay. Wes, hampir aja ya mati sama apaan tadi? Oke mah bro, mantap saja, mantap lima. Oke, terima kasih paham ya. MX9, aku berharap pada Muna. Oke. Oke, mah bro, no one can stop me. Oke. Oke, Jupiter MX ini namanya. Ocha lupa ya. Pada Jupiter MX tapi manggilnya MX yang tadi ada kenapa nih? Kenapa? Ramas dan Jupiter. Oke mah bro. Ya mah bro ya, mantap sekali ya. Jupiter MX memang dewa ya. Mantap. Tapi Kramas juga lebih dewa tadi. Ocha kill berapa nih? Kita lihat mah bro Ocha kill berapa. Gara-gara dua senjata ini. Senjata ini memang dua-duanya OP sekali. Ya 55 ya lumayan lah mah bro ya.
Ya udah mah bro, ini Ocha kasih tahu lagi dari semen Ocha ya. Ini Ocha masih konsisten pakai senjata ini, oke, buat turnamen-turnamen, oke. Dengan senjatanya mungkin ada perbedaan ya. Sebelumnya Ocha pakai hybrid kaliber ammo, sekarang Ocha pakai large ya. Udah harus biasain large biar sakit mah bro, kalau hybrid kurang sakitnya ya. Dan shotgunnya nih masih sama lah, masih sama. Kalian langsung screenshot saja, oke? Okay? Ya udah mabru, makasih udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga ke mabru ini. Yap, see you mabru. Ciao. Yaudah, dadah semuanya. See you next.